warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Les Lover, di Lover dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian tentunya di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan membagikan postingan terbaru terupdate mengenai Lesti Bilar. Tapi sebelum kesana, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai Leslar. Oke, malam hari ini langsung saja ya, kita mengintip keseruan Abang Bilar bersama Abang Moreno Putra. Di sini pecinta Rizky Bilar mengunggah status jenggot dan kumis tipisnya mohon maaf membuat Anda wow. Bang Bilar sekarang udah ada jenggotnya toh ya. Kemudian dari para fans memberikan komentarnya, salah satunya dari Finjaya, Masya Allah, perlahan sudah mulai melaksanakan sunah-sunah Nabi dan insya Allah sebentar lagi akan menyempurnakan sebagian agamanya. Semoga akan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin, amin, ya robbal alamin. Kepada Abang Bilar, Mimin doakan semoga selalu sehat dan bisa melaksanakan sunah-sunah yang lainnya ya. Ketunggu kabar baiknya dari Abang Bilar. Kemudian informasi yang selanjutnya yaitu dari pecinta Rizky Bilar mengunggah status kalau udah kesayangan mau ekspresi doi seperti apapun tetap cakep ya enggak. Iya ya, ekspresi apapun yang Bang Bilar lakukan tetap kelihatan ganteng dan wow cute, apalagi di sini didampingi oleh Ade Lesti Kejora. Dan dari Nurlina Malia, tambah ganteng kumis tipisnya cute. Kemudian dari Wiwi Krinjani, mau model apapun idola kita tetap aja ganteng, walaupun belum mandi tetap ganteng, apalagi bangun tidur tetap aja ganteng cute. Inilah ekspresi wajah Abang Bilar yang ganteng ya. Semoga bisa selalu istiqomah dan jenggot tipisnya bisa dipanjangin lagi lah ya, dikit ya. Kemudian informasi yang ketiga, dan informasi yang ketiga masih menyangkut Abang Bia dari pecinta Abang Rizky Bilar. Di sini mohon maaf Bang Ilal, kenapa ya? Di sini Abang Ilal sedang nyanyi, tapi nyanyinya nggak jelas gitu. Mungkin lagi gambut ya, atau lagi gimana gitu ya. Dan kawan sebelahnya hanya tertawa dan tersenyum tipis melihat kelakuan Abang Bilar yang bernyanyi. Nggak tahu nih arahnya kemana. Di sini Abang Bilar bernyanyi dengan nada yang sedikit dimainkan ya. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ku tanya dia mengapa. Wah wah wah, ini menandakan ekspresi dan hati siapanya. Mungkin Abang Bilar sedang bertanya sama Dede Lesti, tapi mungkin jawabannya masih kurang tahu ya. Tapi semoga ini tidak ada efek yang lain-lain ya. Semoga Abang bisa selalu begitu juga dengan Dede Lesti Kejora, jaga selalu kesehatan dan kompakan. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai Leslar. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.